salah satu ramen terenak versi gua, guys. Cobain nih, bismillah. Nah, ini gua makan di salah satu ramen favorit gua, Seroknya di Plaza Indonesia lantai 5. Nah, ini view-nya gua di bar nih, di bangku yang bar, view-nya tuh jalanan Tamrin. Kalau ini area yang di bangku, selalu rame nih kalau jam makan siang di PI. Kalau yang di bar seperti ini aja. Nah, kalau ke Seroknya gua pasti pesan yang paling rich nih, Tori Paitan yang ekstrim. Nih lo pada lihat ya tuh, kuahnya ini tuh rich banget tuh kaldunya. Tuh, Seroknya yang Tori Paitan ekstrim. Terus jangan lupa minta potongan cabe, kalau ini gratis guys. Kalau sambal tuh bayar. Itu pakai perasan jeruk lemon, kita peras dulu nih. Terus tambah potongan cabe, kalau sambal Jepang ini nih additional 6.000. Langsung aja kita cobain nih, bismillah. Ini gua pesannya mie tipis. Ramen kalau mie tebel itu begah nggak sih? Minumannya gue yang standar aja, ice lemon tea sama matcha. Pertama kita cobain tuh kuahnya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener ngaldu, the best deh kalau Seroknya ini masalah ramen. Itu masih ngebul-ngebul, bismillah. Kalian kalau makan ramen lebih suka yang tipis atau yang tebel? Kalau gue yang tipis, kalau yang tebel tuh begah. Ini gue pakai ekstra bawang goreng, kalau ini bayar ya. Aduk-aduk. Sudah ada wali rahim, pakai bawang goreng. Sabul. Ayamnya juga gede, ayam casinya. Bismillah. Tuh telurnya super nyoy. Sekarang kita cobain pakai telurnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Cobain Seroknya. Menu favorit kalian di Seroknya apa? Komen di bawah. Nah, ini gue yang Tori Paitan ekstrim plus telur 2 tuh totalnya segini nih. Makan berdua 200 lebih. Nah, ini di Seroknya Ramen Plaza Indonesia. Kalian ada pernah cobain?